Al-Faqih Mugaddam Al-Habib Muhammad itu berguru sama Imam Abu Madyan Al-Maghribi, dan Imam Abu Madyan itu muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Jadi Faqih Mugaddam itu ngaji sama muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Jadi tidak ada akhlaknya, su'ul adab. Kalau seumpama ada seorang habib yang membandingkan antara Faqih Mugaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ini sangat su'ul adab, mafi akhlak. Persis seperti zaman dulu ketika Maimun Al-Qaddad, bagaimana Maimun Al-Qaddad itu memasukkan nama cucu-cucu nasabnya Said Ismail, akhirnya mendirikan Syiah Ismailiyah. Doktrinnya Habib yang mengatakan Habib itu bisa memadamkan api neraka jahanam. Seorang Habib itu katanya bisa memerintahkan Munkar Nakir, bisa menghentikan malaikat Israel, bisa ngatur para malaikat. Imam Bukhari Sahih meriwayatkan pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad di akhirat nanti itu umatnya ada tersisa di jahanam, Rasulullah menangis langsung memanggil malaikat Malik, "Ya Malik, tolong, tolong ambil umat saya kemudian kembalikan lagi di timbangan amal. Nanti saya akan duduk di timbangan baiknya supaya timbangan baik amal saya lebih berat daripada timbangan jeleknya. Tolong keluarkan umat saya." Apa kata malaikat Malik? Al-Imam Abu Madyan. Imam Abu Madyan ini muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Imam Abu Madyan punya murid Imam Muhammad Harazim. Imam Muhammad Harazim punya murid Imam Muhammad Saleh. Imam Muhammad Saleh punya murid Imam Abul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili yang punya tarekat Syadziliyah. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili punya guru di antaranya di Maghrib Maroko Imam Ibnul Masyish, di Irak Imam Al-Wasiti Asy-Syafi'i. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili punya murid namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi punya murid Ibnu Athaillah As-Sakandari, sahibu Syarhil Hikam. Maka Syarhil Hikam ini dibaca oleh seluruh tarekat. Imam Abu Madyan ini muridnya Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir. Dalam satu catatan sejarah daripada Habib Muhammad yang dikenal oleh kita semua Faqih Mugaddam, bahwasannya Faqih Mugaddam itu termasuk muridnya Imam Abu Madyan. Imam Abu Madyan muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Faqih Mugaddam itu pernah ngaji sama muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya kita sadarkan kepada seluruh Ba'alwi, jangan suka membanding-bandingkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Faqih Mugaddam. Ini su'ul adab namanya. Kadang-kadang framingnya sangat luar biasa. Al-Faqih Mugaddam al-imamul bari' wal mujtahid al-wasil ilallahi ta'ala. Ini framing mereka belum tentu benar. Kenapa? Sebab tidak ditemukan di dalam kitab Tabaqatul Ulama'i wal Fuqaha yang ada di Hadrami tentang Al-Habib Muhammad yang disebut Al-Faqih Mugaddam. Muridnya tidak ada, muridnya juga enggak kelihatan. Karyanya tidak ada, fatwanya tidak ada. Tapi di framingnya bahwa Faqih Mugaddam ini setingkat Imam Syafi'i, tetapi karena dia tawadu' maka dia mengikuti mazhab Syafi'i. Ini framing yang tidak benar. Bahkan ada yang mengatakan di antara oknum habaib yang jahilul murakkab mengatakan bahwa Faqih Mugaddam ini sebetulnya lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Ini pertanyaan sesat, menyesatkan. Dalam catatan mengatakan, ditemukan catatan bahwasanya Al-Faqih Mugaddam Al-Habib Muhammad itu berguru sama Imam Abu Madyan Al-Maghribi, dan Imam Abu Madyan itu muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Jadi Faqih Mugaddam kalau memang betul catatan itu, berarti dia itu ngaji sama muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Jadi tidak ada akhlaknya,
su'ul adab kalau seumpama ada seorang Habib yang membandingkan antara Fagi Mugaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini sangat su'ul adab, mafi akhlak. Mereka memframing bahwa mereka adalah penerus Wali Songo, kemudian anak cucunya walusunya diputus persis seperti zaman dulu ketika Maimun Al-Qaddad. Bagaimana Maimun Al-Qaddad itu memasukkan nama cucu-cucu nasabnya Said Ismail, akhirnya mendirikan Syiah Ismailiyah. Itu dengan cara apa? Menghilangkan, memutuskan rantai daripada anak cucunya Said Ismail, dihilangkan secara sejarah tidak diakui, sementara cucu-cucunya dia dicangkong kata Said Ismail, sampai pada akhirnya di Syiah Ismailiyah mereka yang mengaku cucunya Rasulullah sebetulnya adalah cucunya Maimun Al-Qaddad Al-Yahud. Ini memang gerakan Yahudi luar biasa. Bagaimana cara doktrinnya Habib yang mengatakan Habib itu bisa memadamkan api neraka jahanam? Ada yang mengatakan bahwa seorang Habib itu katanya bisa memerintahkan mungkar nakir, bisa menghentikan malaikat Israel, bisa ngatur para malaikat. Riwayat Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari Sahih meriwayatkan pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad di akhirat nanti itu umatnya ada tersisa di jahanam, Rasulullah menangis langsung memanggil malaikat Malik, "Ya Malik, tolong, tolong ambil umat saya kemudian kembalikan lagi di timbangan amal. Nanti saya akan duduk di timbangan baiknya supaya timbangan baik amal saya lebih berat daripada timbangan jeleknya. Tolong keluarkan umat saya." Apa kata malaikat Malik? Malaikat Malik mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau cuma engkau yang memerintahkan, sesungguhnya kami itu adalah malaikat yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah. Yang memerintahkan kami hanya Allah. Kami hanya takut kepada Allah. Kami hanya taat kepada Allah, ya Rasulullah. Mohon maaf, perintah panjenengan belum bisa dilaksanakan sebelum Allah yang memerintahkan kami." Maka Rasulullah kemudian sujud di hadapan Allah, baru Allah manggil malaikat Malik suruh ngambil umatnya Rasulullah. Dari hadis ini mengatakan bahwa Rasulullah itu afdolul makhlukat, afdolul anbiya'i wal mursalin, wa sayyidul makhlukat alal itlaq. Segitu mulianya Rasulullah, tapi ternyata malaikat Malik itu mengatakan, "Ya Rasulullah, maaf, aku tidak bisa melakukan apa yang telah engkau perintahkan karena ini adalah perintah Allah, baru aku laksanakan." Rasulullah tidak bisa mengatur malaikat. Kok bisa Ba'ali ngatur malaikat? Ini menunjukkan mereka punya akidah yang sangat sesat, akidah Syiah, merasa diri bahwa Habaib atau Ba'ali lebih hebat daripada Rasulullah. Dan ini salah, jelas ini enggak benar ini. Makanya kata Imam Abu Madyan, "Al-haqqu yajri ala lisani ulama'i kulli zamanin." Bahkan ada yang mengatakan, "Ala al-sinati ulama'i kulli zamanin bima yaliqu bi ahli." Yang namanya kebenaran itu akan mengalir di atas lisan-lisannya para ulama dengan sesuatu kejadian yang ketika itu layak untuk diungkapkan. Kata Bayai Soleh Darat Semarang mengatakan, maksudnya Imam Abu Madyan itu seperti ini. Ketika terjadi satu kebatilan yang sudah mulai dirasakan oleh umat Islam, di dalam hatinya sudah resah adanya kebatilan itu, maka Allah akan mengungkapkan kebenaran itu melalui lisannya para ulama. Maka diturunkanlah orang-orang semacam Kiai Imaduddin. Jangan lihat Kiai Imaduddinnya. Maka diturunkanlah seorang Nabi Musa untuk menghadap Fir'aun. Jangan lihat Nabi Musa enggak punya apa-apa, Nabi Harun enggak punya apa-apa, tapi al-haqqu min rabbika, ini dari Allah. Maka Fir'aun kutumbang di tangannya Nabi Musa. Jangan melihat si Talut, "Innallaha qad ja'ala lakum Taluta malika." Ketika Allah mengatakan bahwasanya Allah telah mengambil seorang Talut jadi pemimpin perang bagi orang Yahudi untuk menghajar kaum Jabarin dan kaum Bakhti Nasr ketika itu yang menguasai Kanaan, padahal di samping Talut itu ada Nabi Daud, padahal di samping Talut itu ada Nabi Hizqail, padahal di samping Talut itu ada Nabi Daniel, tetapi Nabi Daud tetap
patokannya kepada Allah, Allah menunjuk Talut. Maka Nabi Dawud, Nabi Hizqiyil, Nabi Daniel berperang di jalan Allah di belakang Talut, Talut yang di depan. Siapakah Talut? Ternyata Talut adalah hanya seorang penggembala kambing. Jangan lihat penggembalanya. Kalau kita protes dengan itunya, berarti kita sama seperti orang Yahudi. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahakku bil mulki minhu wa lam yuta sa'atan minal mal. Orang Yahudi protes, bagaimana mungkin si Talut bisa memimpin kita? Dia tidak berhak atas kerajaan kami, pimpinan kami, dan dia tidak punya apa-apa secara materi, tidak punya apa-apa. Ini adalah protesnya orang Yahudi yang tidak paham akan yang hak. Maka kita semua saudara-saudara sekalian, mari al-hak itu selalu diungkapkan. Maka adanya Ki Imaduddin, adanya kiai-kiai NU muda yang mengungkapkan perkara yang hak ini, itu bukan mengalir tidak disengaja, tetapi itu sudah atas dasar sunnatullah. Maka ketika dasarnya sunnatullah, bukan keimajudinya, bukan ketika seorang Nabi Musa bisa menghancurkan Fir'aun yang raja di raja, ketika seorang Talut bisa mengharungkan kaum Jabarin, padahal Talut itu kaum pengembala kambing, ketika hak dari Allah pasti menang. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, jangan melawan yang hak. Jangan melihat seorang Imaduddin, jangan melihat seorang Abbas, jangan melihat seorang Ki'ali Masyurinya, tapi lihatlah bahwa itu adalah pergerakan sunnatullah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melawan, saya yakin akan hancur. Sebesar apapun akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melawan yang hak. Maka dari itu bela yang hak. Ini hak sudah muncul, al-haqqu min rabbik wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kalau hak itu sudah datang, maka tidak boleh mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, dan jangan kalian sembunyikan yang hak sementara kalian tahu dan membiarkan masyarakat terjerembab dalam kebatilan, maka kita semua dosa. Itu adalah larangan Allah. Ini yang hak sudah dinyatakan oleh Allah. Allah sudah menunjukkan bagaimana kebatilannya oknum-oknum ba'ali, bagaimana kebatilan nasabnya, bagaimana kebatilan secara laboratoriumnya. Sudah jelas, tinggal kita sebarkan. Bukan masalah untuk menjelekkan siapapun, tapi untuk fa'tabiru ya ulil albab, untuk kita ngambil ibrah bahwa ini loh yang hak, yang ini enggak benar. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ciri-ciri waliullah adalah dia tidak pernah takut kepada siapapun, dan dia tidak pernah khawatir kepada dirinya. Dia jalan, asal itu yang hak, jalankan. Banyak para nabi yang dibuli, banyak para nabi yang dicaci, banyak para nabi yang dilukai, banyak para nabi yang dipersekusi, banyak para nabi yang diinjak, banyak para nabi dan para rasul yang dihina. Tapi nabi dan rasul tidak pernah mundur dari yang hak. Kenapa? Sebab la khaufun alaihim wa lahum yahsanun. Itu ciri-ciri al-ulama warasatul anbiya.